Indonesian Day kali ini mengangkat tema Central Java, makanya semua yang ada di sini lebih mengacu ke budaya Jawa. Walaupun budaya lainnya tetap dihadirkan. Selain kesenian yang ditampilkan, ada stan makanan khas Indonesia. Di stan makanan khas Yogyakarta ini adalah yang paling ramai dikunjungi. Ternyata gudeg, sambal krecek, bacem tempe, bacem tahu, stan favorit bagi mereka. Dan jualan yang menampilkan produk Indonesia seperti souvenir dan belajar membatik. Tidak lupa mengajak orang-orang asing untuk belajar menari sajojo. Satu lagi yang menarik penonton adalah sesi kuis, yang pertanyaannya tidak jauh mengenai Indonesia. Yang dapat menjawab akan mendapatkan souvenir cantik berupa ulos dan wayang. Sangat menarik. Next question is, how do you say thank you in Indonesian language? Is it merci? Is it danke? Or is it terima kasih? Terima kasih. Oh, okay. Harapan kedepannya, semoga misi kebudayaan yang disuguhkan dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia lebih banyak lagi. Semoga. Saya Putra Nisa melaporkan dari KB Seria, Brunei.